tengah kemajuan pembangunan kota Batam, kini hadir Oxley Convention City atau OCC yang mewujudkan konsep modern untuk sebuah kota metropolitan. OCC melakukan pembangunan dengan konsep 5-in-1, yaitu 5 fasilitas dalam satu lokasi, antara lain apartemen, perkantoran, hotel, mall, dan pusat kuliner serta convention center dengan investasi sekitar 1,5 triliun rupiah. Pembangunan infrastruktur dan properti yang semakin berkembang merupakan pendukung awal pertumbuhan industri dan perdagangan di Kota Batam. Dengan nilai investasi sekitar 1,5 triliun rupiah, Oxley Convention City dibangun oleh gabungan 3 perusahaan swasta dari Indonesia dan Singapura. Melalui Grand Launching New Sales Gallery yang digelar di lokasi jalan raya menuju kawasan Batam Center, Oxley Convention City menampilkan contoh-contoh unit yang ditawarkan kepada calon pembelinya. Hingga saat ini, OCC telah mencapai penjualan sekitar 70% dan 40% pembelinya adalah pebisnis lokal. Sedangkan untuk unit apartemen, dijual secara tunai atau bertahap dengan harga mulai dari 500 juta hingga 3,5 miliar rupiah. Diprediksi proyek pembangunannya diperkirakan selesai pada Juli 2022 untuk tahap pertama dan pada tahun 2024 untuk tahap kedua. Ini di lokasi lahan yang sangat tinggi, dari sea level itu 32 meter. Jadi posisi kita itu sebenarnya udah di puncak Batam Center ya. Terus 2 hektar ini kita kembangkan sebagai Oxley Convention City. Itu ada 3 tower apartemen, 1 tower hotel, 1 tower office building, dan ada mall 4 lantai sama convention center. Terus kita juga di tengah-tengah antara apartemen sama hotel, tengah-tengahnya itu ada food street, tempat makan, terus ada 1 lantai, ada 2 lantai, ada 3 lantai. Jadi ini adalah gabungan 5-in-1 ya, di mana kita ingin menciptakan suasana Singapura untuk di Batam. Dari Batam, Kepulauan Riau, Andri Sofyan, Tribrata TV. Salam Tribrata.